Ayo kita berinfak kepada pembinaan Masjid Baitul Rahman Alam Sari Kajang yang akan dibangunkan menjadi sebuah pusat pembangunan Islam, bakal memuatkan 4,000 jemaah dalam satu-satu masa. Rumah Allah ini yang akan dibina dengan pelbagai kemudahan seperti ruang solat yang selesa, dewan pelbagai guna, kuartus imam dan bilal, bilik tetamu, bilik mesyuarat, kios perniagaan, gymnasium, bilik-bilik kuliah, ruang kanak-kanak dan pelbagai lagi untuk dimanfaatkan oleh 20,000 penduduk Islam di sekitarnya. Hei, tunggu apa lagi? Di bulan mulia Zulhijjah ini, ayo kita mencapaikan misi dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Baitul Rahman Alam Sari. InsyaAllah, dengan sedekah ini, segala pahala dan ganjaran di dunia dan di akhirat berderu-deru non-stop datang kepada kita. Berinfaklah sekarang. Baik, alhamdulillah, sumbangan dana pembinaan Masjid Baitul Rahman Alam Sari bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail yang akan mengongsikan bagaimana kita boleh turut serta dalam pembinaan masjid ini. InsyaAllah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Farah, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, kami daripada pagi dah cerita tentang kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semua yang menonton assalamualaikum dah standby ni, dah macam tentera ni, nak pulun habis dalam segala serbi. Jadi insyaAllah Ustaz, kongsikan dengan kami tentang pembinaan masjid. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Puan Farah dan semua penonton-penonton TV Al-Hijrah yang disayangi, yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Seperti mana yang telah kita semua sedia maklum bahawa 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini tidak ada amalan yang paling ahabu ilallah min hazihil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada amalan yang paling Allah Ta'ala cinta. Maknanya 10 hari awal ini dia adalah amalan yang apa jua amal soleh kita buat, Allah sayang, Allah suka, Allah cinta sama kita. Apa dia amal-amalannya? Termasuklah puasa sunatnya, berzikirnya, bertakbirnya. Dan termasuklah kalau 10 Zulhijjah nanti ini, mengambil bahagian korban. Tapi dalam kesibukan, kerancakan kita duk bincang tentang amalan Zulhijjah, janganlah kita lupa bahawa untuk nak menyemarakkan pahala dan gandaan pahala kita di sisi Allah Ta'ala ini adalah dengan menyumbang untuk pembinaan rumah Allah, iaitu untuk masjid. Dan saya rasa hari ini merupakan detik dan saat yang paling indah, Puan Farah, ya. Dalam hari ini kita awal di bulan Zulhijjah, satu. Yang keduanya pula, kita di hari Jumaat hari ini. Oh, hari Jumaat. Dalam Zulhijjah, banyak amal-amal soleh elok kita buat. Hari Jumaat pula, memperbanyakkan selawat, baca surah Al-Kahfi dan juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata kita menyumbang atau kita berinfak untuk pembinaan Masjid Baitul Rahman Alam Sari Kajang? Dan sampai ke saat ini, alhamdulillah, kita nak wawarkan, kita kongsikan seperti para penonton TV Al-Hijrah yang sejak pada awal dulu lagi kita berkongsi tentang Masjid Baitul Rahman ini. Kita ataupun masjid ini memerlukan kos RM25 juta ringgit, kos yang diperlukan. Maknanya dengan, kalau tadi anda dapat saksikan paparan video berkenaan tentang perkembangan terkini pembinaan Masjid Baitul Rahman Alam Sari Kajang. Anda dapat lihat yang mana proses-proses untuk pembangunan masjid ini telah pun dimulakan dan telah pun digerakkan. Dan ini merupakan salah satu daripada kejayaan apabila semua penonton-penonton juga di kalangan penyumbang-penyumbang di luar sana. Inilah dia permulaan kepada tapak ataupun terbinanya rumah Allah Masjid Baitul Rahman Alam Sari yang bernilai RM25 juta ringgit. Yang mana keluasan masjid ini nanti dapat memuatkan kira-kira 4,000 jemaah. Dan penduduk Alam Sari Kajang sudah lama mengimpikan sebuah masjid yang luas. Buat sementara ini ada surau Jumaat yang saya pun dah berkunjung berkali-kali ke sana. Namun dia punya suasana ataupun ruangnya agak terhadlah, maknanya melimpah sampai keluar jemaah. Kesian penduduk Alam Sari yang khususnya mereka menginginkan sebuah masjid yang lebih selesa, yang luas, yang dapat memuatkan jemaah dalam suasana yang lebih selesa. Kira-kira ada 20,000 lah penduduk Alam Sari Kajang kurang lebih. Dan ini bukan semata-mata untuk penduduk Alam Sari saja. Yang musafir, orang luar datang menyinggah dan juga seluruh umat Islam khususnya
Ini juga merupakan rumah kita juga untuk kita datang solat, beriktikaf dan juga melakukan amalan-amalan soleh di sana insya-Allah. Jadi jangan buang masa lagi, ayo ambil keberkatan Zulhijjah, ambil keberkatan Jumaat untuk kita menyumbang pada nombor akaun yang tertera pada betul tak bawah ni? Bawah ni. Betul. Ada di bawah ni, nombor akaunnya ada, nombor talian pun ada, laman web pun ada untuk maklumat lanjut. Laman Facebook pun ada di situ juga untuk anda nak ketahui lagi. Oh, sebelah saya pun ada. Sebelah mana? Sebelah sini. Ya, betul Ustaz. Sini. Seronok kita ya dapat tunjuk kena pula tu. Sebelah sini. Itu dia. Oh, itu dia. Dia keluar habis tutup muka saya dah. Okey, jadi itu ada nombor akaun, ada nombor telefon. Marilah kita bersedekah, jom. Manalah tahu kadang kita belum tentu lagi sempat sampai ke raya haji hidupnya kita ni. Jadi, marilah kurang-kurang kita berinfak. Kalau kita meninggal dunia nanti pun, pahala setiap orang yang datang beriktikaf, pahala setiap orang yang datang dengan kuliah dalam masjid ini nanti kelak, kita tumpang pahalanya insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Ustaz, berapa lagi dana yang diperlukan Ustaz yang berbaki? Ada Ustaz cerita tak tadi? Ya. Setakat ni Puan Farah, saya dimaklumkan iaitu kita telah pun memperoleh kira-kira 15.8 juta ringgit yang telah pun berjaya dikumpul hasil sumbangan daripada penonton-penonton TV Al-Hijrah yang disayangi sekalian. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu membalas jasa hidup kalian. Anak-anak beroleh anak yang soleh-soleha. Sejuk rumah tangga tuan-tuan. Hasil bersumbangan untuk pembinaan rumah Allah. Dan ini bermakna berbaki lagi kira-kira sekitar 9.1 juta ringgit lagi untuk kita nak kita nak mencapai sasaran jumlah yang telah kita kongsikan. Maknanya hampir 46% lah ya, 46% dasar ni kita punya dana yang masih lagi kita perlukan untuk mencapai sasaran kita lah insya-Allah. Jadi sebagaimana yang Nabi SAW sebut, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Kata Nabi, siapa-siapa yang membina rumah Allah, maka Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga. Anda tengok proses-proses untuk pembinaan tu. Bayangkan rumah kita sedang dibina di syurga. Rumah kita sedang dibina di syurga nanti. Masjid Baitur Rahman ni, design dia cantik. Dia modern. Lepas tu dia ada ciri-ciri Nusantara sikit. Memang cantik. Anda bayangkanlah rumah kita di syurga. Kita nak ke syurga bukanlah lama sangat pun. Entah esok lusa ke bila meninggal dapat rezeki masuk syurga. Rumah macam masjid ni. Allahu Akbar. Tak sabar nak berkunjung ke rumah Puan Farah nanti. Dalam syurga ada masjid. Kan? Ada rumah seindah masjid ni. Allahu Akbar. Mari kita menyumbang. Nombor akaun di bawah ini. Yeah. Laman web pun ada. Nombor talian pun ada. Ayuh kita mengambil keberkatan Zulhijjah dan juga Jumaat ini untuk menyumbang ke Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang. InsyaAllah. Okay, Ustaz, kita berbaki satu minit. Mungkin ada satu soalan yang saya nak lontarkan kepada Ustaz. Ada yang mungkin nak tanya. Yelah, kalau kita bina seorang-seorang masjid tu, kita dapatlah sebiji rumah kat sana yang indah, lagi permai yang Allah buat. Tapi kalau ramai-ramai ni duk buat, kita ni bubuh bukannya banyak mana pun. Kita bubuh RM50 lah. Bajet nak buat 27 juta. Ada satu hadis yang lain Puan Farah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man bana masjidan lillahi kama fasi qatatin. Nabi kata siapa-siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung. Sarang burung kecil. Allah akan binakan binaan yang sama dalam syurga. Kalau sarang burung tu kecil, mana ada masjid besar sarang burung? Kata para ulama, ini nak menunjukkan bahawa siapa-siapa yang menyumbang dengan nilai seperti sarang burung, berapa? 5 kupang, RM1, RM2, RM10. Itulah juga balasan yang Allah akan bagi nanti. Tetap Allah akan bagi rumah dalam syurga juga nanti. Masya Allah. Itulah kelebihan dia. Besar. Marilah menyumbang. Masya Allah. Maksudnya Allah ni kan sentiasa nak bagi kita ni dapat ganjaran yang berlipat ganda. Allah nak encourage kita buat benda sikit je. Pesanan kita nak tinggalkan pada penonton berkenaan sumbangan. Jom Ustaz, kita wawarkan sekali lagi. Silakan.
Baik, terima kasih buat penonton TV Al-Hijrah yang sejak daripada awal lagi kita punya siaran ataupun war-war kita berkaitan tentang pembinaan Masjid Baitul Rahman Alam Sari Kajang ini. Saya nak menyeru, mari sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan masjid atau rumah Allah ini seperti nombor akaun yang tertera. Yang tertera ini di sebelah saya ini, okey, ataupun yang di bawah saya ini, kiri kanan bawah pun ada ni. Mari kita menyumbang. Sebab apa? Sebab saya nak mendoakan buat para penyumbang sekalian. Kalau ada di kalangan anda yang hidupnya sedang diuji dengan kesakitan, keuzuran, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Banyak kadang-kadang ketelanjuran kita dalam hidup. Moga-moga Allah ampunkan kita. Asbab sedekah yang kita hulurkan khususnya untuk membina rumah Allah ini. Amin. Di hari Jumaat di bulan Zulhijjah ini. Amin. Masya-Allah, amin. Berlipat-lipat kali ganda pahalanya insya-Allah. Baik Ustaz Elias, jazakallahu khairan kathiran. Moga dipermudahkan, moga Allah memberkati Ustaz sentiasa ajak kami buat benda baik. Amin. InsyaAllah, amin. Ustaz. Baik, kita rehat seketika ya Ustaz. Terus bersama kami, kita berbaki satu lagi blog insya-Allah.